Okey, saran. Okey, saran terdapat 3 yang digunakan sarung demon, sarung demong, sarung baron dan juga sarung pekin. Dia 3 beradik. Dia ada besar, sedana dan paling kecil. Okey, yang paling besar tu demong, kemudian sedana dia baron. Yang paling kecil adalah pekin. Okey, beza bunyi dia daripada bunyi yang lebih bass yang lebih besar dan juga bunyi yang lebih nyaring. Okey. Okey, sarung terdiri daripada 6 atau 7 bilah. Okey. Yang kita ada di sekolah 7 bilah. Tapi yang dalam modul ni cikgu sediakan yang 6 bilah eh. Okey, kalau 7 bilah dia akan mula depan ini ada 6. 6 1 2 3 5 6 I. Okey, dia ada 6 1 2 3 5 6 I. Okey, okay, yang kat sekolah punya kat sini ada satu lagi. Tapi untuk kita punya yang saya sediakan dalam modul tak ada sebab yang 6 tu kita jarang guna. Okey. Okey. Kemudian alat ini berfungsi untuk memainkan melodi. Okey, sarung demung dan sarung baron. Okey, pengetuk dia diperbuat dari kayu. Okey, kamu tengok saya sediakan gambar ni. Ha, nampak ni. Okey, diperbuat dari kayu. Okey, manakala sarung pekin pula diperbuat daripada tanduk dan kayu. Okey, ni. Ha, atas ni tanduk. Okey, nampak ni. Bawah ni kayu. Pemegang dia tu kayu, pengetuk dia tu tanduk. Tanduk lembu biasanya eh. Okey, itu kedudukan kedudukan dia. Okey, jadi macam mana nak guna? Okey, macam mana nak guna? Ada 3 video. Kamu kena tonton ketiga-tiganya sebab ketiga-tiganya mempunyai cara ketukan yang berbeza. Okey, sebab saron adalah alat muzik yang hanya menggunakan satu pengetuk. Manakala yang lain tidak menggunakan yang lain biasanya menggunakan dua pengetuk. Gong ada dua, kenong ada dua, bonang ada dua, apa gambang ada dua. Tapi kalau untuk saron dia menggunakan satu pengetuk. Kenapa satu pengetuk? Sekejap lagi kamu tengok. Okey, tonton dulu video ni. Ada 3 tau. Tonton dulu. Teknik bermain saron demong. Teknik bermain saron baron. Teknik bermain saron peking. Dah nampak kenapa guna satu? Okey, sebab selepas kamu ketuk, kamu kena pegang dia punya plate dia, plate music dia, okey, plate dia. Okey, jadi cikgu tunjuk. Ha, kat sini. Ini dia. Macam mana kita nak gunakan? Kenapa cikgu cakap hanya menggunakan satu? Sebab bila kamu ketuk, kamu kena sentuh. Jadi kalau dalam video siapa yang mainkan alat muzik ni, saya nak kamu sentuh jugalah. Ha, sentuhlah macam ni, cikgu belakang ni sebab sini. Okey. Macam biasa kita buka dulu audionya.
Tapi cikgu tak berapa mahir lah main saron ni. Cikgu biasa main buah unang. Okay, ready? Test. One, test. One, two, three, five, three. Okay. One, lepas ketuk, sen. Sentuh. Okey, lepas ketuk kena sentuh. Itulah cara menggunakan saron. Okey. Nak kata mudah tak berapa mudah, nak kata senang tak berapa senang, tapi cikgu pun tak berapa mahir lah secara jujurnya . Okey, dia nak mahir kena-kena selalu latihan. Okey, jadi jangan risau ujian pertengahan tahun kamu dan juga penilaian PBD kamu, penilaian masa kamu belajar kamu adalah gamelan nanti. Okey. Nanti cikgu akan terangkan macam mana kamu akan main bersama rakan-rakan kamu menggunakan instrumen ni. Okey, sambung next video. Next video adalah kenung. Kenung ni tak silap cikgu ramai sangat suka main. Okey, kita tengok apa itu kenung.